Sultan Fajar akhirnya diresmikan Arema. Ex-Persis Solo, Sultan Fajar gabung Arema untuk Liga 1 2024-2025. Pemain berposisi gelandang tengah itu didatangkan bukan sekadar karena alasan putra daerah asli Malang semata. Sultan sebenarnya sudah mengikuti sesi latihan perdana Arema di Stadion Gajayana, Kota Malang, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Pemain asli Kabupaten Malang itu mampu membaur dengan para pemain Arema lainnya. Sejak 2019, Sultan bermain untuk Persis dengan torehan 49 penampilan, meski asli Malang, pemain kelahiran tanggal 4 Februari tahun 1994 itu sama sekali tak pernah menimba ilmu di Akademi Arema. Inilah video welcome Sultan Fajar.